gimana keadaan di luar gedung? Akhirnya, gue berhasil mendapatkan virus mematikan ini. Sekarang, gue tinggal menemui Kuncoro dan meminta uang tebusan buat virus ini. Bangun, Pro. Pro. Bidang satu, monitor, ada jenazah di toilet. Baik, Profesor. Saya lihat dulu. Oke. Terima kasih. Wah, itu. Bapak, tolong dijelasin tentang virus itu. Pak, apakah pembunuhan itu ada kaitannya dengan virus V13 yang terjadi di laboratorium ini? Begini, Mbak. Kami belum bisa memberikan kesimpulan. Karena kasus ini masih dalam penyidikan. Lalu seandainya virus genetik yang hasil karya itu dan katanya hilang, dan konon katanya sangat berbahaya sekali ya, Pak. Gimana kalau digunakan? Iya, betul, Pak. Itu dia yang sangat kami khawatirkan. Kali ini juga kami sedang mencari tahu siapa pelakunya, dan kami akan segera melakukan penangkapan. Lalu gimana sekarang dengan pelakunya, Pak? Lalu pelakunya sudah ketangkap, Pak. Masih penyidikan, Pak. Kita berangkat sekarang ya, Bu. Entar sih. Ibu nanggungi lihat ditanya. Ah, Ibu. Nanti kalau Vina telat lagi gimana, Bu? Kan Vina yang malu sama teman-teman. Pak Tatang, mungkin Anda mendapatkan informasi dari kelapangan. Ibu matiin dulu ya TV-nya. Kondisi di kelapangan. Yuk, kita jalan sekarang. Yuk.
Beraninya lu jamret gue. Apa lu lihat-lihat? Pasti berani nantangin. Ah, segitu doang juga. Halo sayang. Iya, ibu udah dapetin tas ibu. Tunggu ya, bentar lagi ibu kesana. Iya, maaf sayang. Iya sayang. Setel kampung lah. Kok lo ada di sini sih? Bukannya lo ada di Australia? Ikut suami lo. Gue gimana ceritanya ya? Suami gue meninggal. Sekarang gue sama deh kayak lo. Jadi janda. Terus daripada gue di Australia sendirian, mendingan gue balik ke sini, ya kan? Sabar ya. Terus kenapa gitu muka lo? Gak apa-apa, gue cuma gak nyangka aja. Ternyata nasib kita bertiga tuh sama. Sini juga. Serius lo? Jadi janda juga? Iya. Suami yang pesulap itu meninggal? Iya. Dan sekarang lo tau gak? Dia jadi pesulap. Sama kayak lakinya dulu. Beneran. Bentar, gue telepon. Iya sayang. Aduh, tunggu. Bentar lagi ibu nyampe ke sana. Hah? Kamu udah berangkat ke sekolah? Ya udah, kalau gitu nanti pulangnya ibu jemput, ya? Udah sayang. Telepon dari siapa? Anak gue, si Vina. Iya. Ih, pasti dia udah gede banget ya. Iyalah, dan pastinya cakep kayak emaknya. Tadinya tuh gue mau nganterin dia ke sekolah. Nah tuh, ada jambret.
terus ketemu lu deh di sini. Ya, jadi nggak enak deh gue. Alah, lu kayak sama siapa aja. Kita tuh bersahabat udah berapa tahun. Oh ya, hari ini lu mau pergi ke nggak kemana-mana. Rutinitas gue tuh begini, ibu rumah tangga nganter jemput anak, nggak ada yang lain. Oh gitu. Ketemu Cindy yuk. Boleh boleh, yuk. Gue juga kangen sama dia. Beneran. Terus kita naik kapan? Naik apa ya? Ada deh, yuk deh nih. Yuk deh, ayo sih. Iya. Kalian semua lihat, di tangan saya sudah ada ikat bunga. Dan saya akan memperlihatkan kepada kalian semua kalau bunga ini akan berubah menjadi kelinci. Di sini sudah ada kotak, kita lihat sama-sama. Kotaknya kosong ya? Kosong ya? Kita masukkan ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Simsalabim, abrakadabra. Kita hitung sampai tiga. Tiga, dua, satu. Tarah! Oh, sabar. Yang kedua, pasti akan berubah menjadi kelinci. Oke oke, kalau gagal balikin duitnya ya. Iya. Saya coba tutup lagi. Oke. Tiga, dua. Balik aja ke sana Gi. Lo gak lihat arahnya kemana? Enggak, kan emang dia tadi lari-larian kan? Terus udah gitu dia hilang? Gak tahu deh. Ada uang, ada barang. Mana uangnya? Silakan. Wah, jangan lari. Balikin. Bagas! Apa-apaan? Wah, ini virusnya! Wah, ditukar virusnya sama siapa tadi!
ngajar. Rija, kamu kejar perempuan ini. Kejar! Baik, baik, baik. So tahu belum bisa udah kayak gitu. Emang kok bisa konfes ya? Apa? Ya abis. Gue cuma bisa itu yang diajarin sama mantan laki gue. Aduh, so tahu. Gue ini banget deh. Ya Allah, seneng banget. Tapi at least seneng banget ya. Kita ketemu. Ini reuni pada banget gitu ya. Ada. Satu lagi ini yang gak tau. Lo tau gak sih sebenernya suami gue meninggal, jadi gue jadi janda deh. Lo jadi janda malah seneng, gila. Eh jangan salah, berasa kayak janda-janda jagoan ya. Bos maaf bos, perempuan tadi berhasil lolos naik mobil bos. Tadi kan kamu bilang ada uang, ada barang. Sekarang bagaimana? Tadi lu lihat nggak? Mobilnya mobil apa, nomor platnya berapa? Mobil merah B1508, bos. 1508. Nanti gua hubungi lagi. Ada-ada aja hari ini, mimpi apaan sih? Ya, tapi gue seneng bisa ketemu lo juga jadinya. Ada cerita, seru. Dia sekolah. Ayo, jemput. Ya
sih, tenang. Iya ya, kita jemput ya. Udah, lo kasih tau jalannya ya. Udah nunggu lama ya? Ibu dari mana aja sih? Iya, ibu tadi ada urusan. Tapi kan kalau ibu ada urusan, ibu bilang dong ke Vina. Iya. Ibu minta maaf ya. Lain kali ibu gak akan telat lagi. Yaudah, yuk sekarang kita pulang. Tante Cindy dan yang itu Tante Maya. Apa mungkin anak yang tadi berdiri depan pintu gerbang sekolah itu anak perempuan yang telah mengambil cairan virus itu? Nah, ke mall yuk. Mau enggak? Di es krim. Mau enggak? Mau. Nah, gitu dong. Kesegaran dan wangi tahan lama. Maafin ibu ya nak, kamu jadi telat lagi. Kan kamu tahu sendiri angkotnya tadi pakai acara ban kempes lagi. Ibu udah tahu. Tante Cindy. Halo. Isin. Hah? Lo udah depan rumah? Bentar, gue lagi nganterin Vina ke sekolah. Ya, bentar lagi gue balik. Bye. Yaudah, ya, kamu masuk ya. Ibu janji deh, gak akan telat lagi. Ya udah, Vina masuk kelas dulu ya, Bu. Ya.
Dek. Kamu sekolah di sini? Iya, Om. Kamu kelas berapa? Kelas 5, Om. Oh, kebetulan banget. Anak Om juga baru masuk di sini. Dia juga kelas 5 sama kayak kamu. Tapi dia malu, dia nggak mau masuk. Mau nggak nolongin Om, bujuk dia biar dia mau masuk sekolah? Tolong ya. Emang anak Om di mana? Dia di mobil tuh. Tapi dia nggak mau masuk, dia malu, dia nangis-nangis. Tolong ya dia ya. Ngejar kita terus. Emangnya kenapa? Tuh orang datang lagi. Datang sih enggak, Gi. Tapi gue mimpiin dia. Terus mimpinya mau dibunuh. Ya elah, ternyata cuma mimpi. Pikir apaan? Anggi, mimpi dibunuh. Lu bayangin dong rasanya. Itu tuh kayak kenyataan. Terus kalau gue mati beneran gimana, Gi, kalau jadi kenyataan? Aduh, lebay banget sih lo. Makanya nggak usah kebanyakan nonton sinetron. Lu ya, sama temen ya. Udah, lu tenang aja. Kalau ada apa-apa, lu kan bisa hubungin gue. Udah, minum dulu tehnya. Capek-capek juga gue bikinin. Apa? Lo belum gajian, Enggi. Ini gak pakai gula, Enggi. Pelit banget sih lo. Udah, minum gratisan aja. Masih pakai protes. Bawel lo. Anak gue telepon nih. Teh. Halo, sayang. Pina. Ibu, tolongin Pina, Bu. Pina gajian, Enggi. Ini gak pakai gula, Enggi. Pelit banget sih lo. Udah, minum gratisan aja. Masih pakai protes. Bawel lo. Anak gue telepon nih. Teh. Halo, sayang. Pina. Pin, suaranya gak jelas. Pina? Ibu, tolongin Pina, Bu. Pina takut. Ibu. Kalau lu pengen anak lu selamat, kasih barang itu ke gue secepatnya. Heh, siapa lu? Jangan macem-macem ya. Masuk lu apaan sih? Lu jangan belaga pelor. Kalau lu macem-macem, gua gak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa anak. Biar ingat, jangan coba-coba libatkan polisi. Ibu. Pina, Pina, halo, halo. Diam kamu. Sial, Anggi, lagi parah sih lagi. Di anak gue diculik. Mai, Mai, anak gue diculik, Mai. Ih, bener loh, gue harus gimana? Ya ampun. Sebentar. Ini gue yakin banget yang culik Pina itu adalah orang yang kemarin ngejar kita. Gue yakin banget deh. Lo kata siapa? Feeling gue, lo percaya deh sama gue. Feeling gue tuh selalu benar. Aduh, udah deh, mendingan sekarang gini. Nggak usah percaya ya sama feeling-feeling dia. Kita kantor polisi aja ya. Ya, 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 dong. Nggak, tunggu. Gue gak mau anak gue malah diapa-apain. Mendingan kita cari tuh orang. Apa anak gue dibawa ke gudang tua kemarin ya? Hah?
terjadi tuh. Bisa, iya bisa. Yuk kita kesana yuk. Udah, yaudah, yuk. Ayo, gue kunci pintu dulu. Aduh, gue jadi di sini. Ada Vina. Emang lo mimpi apaan? Serem banget ya? Aduh, gak usah dibahas. Mimpi buruk lah pokoknya. Aduh, Ndi, Mai. Tempatnya aja serem kayak gini, terus gimana nasib anak gue? Anggi, lo yang tenang dong. Aduh, gimana sih? Gimana gue bisa tenang? Gue yakin Vina tuh pasti ketakutan. Anggi, denger ya. Lo ada gue, ada Cindy. Kita itu bakal selalu nolongin lo. Kita bisa nemuin Vina kok. Ya. Ayo, udah kita cari. Bisa diam nggak? Ibu. Ya
enak aja sepuasnya. Gue nggak akan pernah dengar lo di sini. Hei, sekali lagi lo coba-coba kabur, gue hajar. Aksi pencurian virus, hasil rekayasa genetik, yang disertai aksi pembunuhan, terekam CCTV. Berikut adalah foto-foto dari korban meninggal dunia yang ditemukan di TKP. Seorang laki-laki berinisial YP yang berprofesi sebagai ilmuwan dan seorang perempuan yang berinisial YN yang diindikasikan sebagai pencuri. Di mana kamu, Nak?
Ibu kangen. Mau ngapain lo? Gue boleh masuk kan? Kalau lo mikir kalau gue adalah penyebab kehilangan Vina, gue juga gak bakalan tenang kalau Vina kenapa-napa di luar sana. Please, Yanggi, izinin gue buat bantu lo cari Vina. Gi, please, Gi. Vina itu udah gue anggap sebagai anak gue sendiri. Gue juga gak bakalan tenang mikirin kayak begini. Please, izinin gue. Ya, Gi. Gi. Makasih ya, Gi. Mudah-mudahan kita bisa segera menemukan Vina. Iya. Semoga, Edi. Gue kangen banget sama anakku. Gue takut anak gue kenapa-kenapa, Di. Lo sabar ya, Ki. Sabar ya, Ki. Sabar ya. Ada suara kucing. Bisa ada kucing sih. Pus. 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 Udah, pergi dong. Pergi sana. Sana. Halo? Lo jadi kan bantu kita buat cari Vina? Iya, jadi. Lo tungguin gue ya. Ya udah cepetan, kasih tau. Iya. Ini gue udah mau on the way kok. Tungguin ya. Bye. Gi. Ayo cepetan, Gi. Maya udah di jalan tuh. Ya, tunggu. Udah deh, positive thinking aja, gak usah mikir macam-macam. Halo, Mai.
Nantikan rambut nonton. Kali ini sama gue, perasaan gue nggak enak, feeling gue nggak enak. Iya Maya, Maya ngomong apa? Maya di mana? Maaf, tolong jangan dekat ya. Kenapa ya Pak? Kejadiannya pukul 7 pagi. Dewi, kira-kira korbannya ada berapa orang? Dewi, yang ketemu kan baru satu. Mbak ini siapa? Keluarganya? Temannya Pak, kita temannya Pak. Baik, kalau gitu Mbak ikut saya ke kantor. Ya Allah, Maya. Mai, Mai. Kenapa sih lo mesti pergi secepat itu? Dan kenapa juga ada orang jahat yang culik Vina? Pokoknya malam ini juga kamu harus mendapatkan kembali virus V13 dari perempuan itu. Tapi bos, saya tidak mau tahu. Coba deh lo ingat-ingat. Waktu penculik itu telepon lo, dia ada ngomong sesuatu atau minta sesuatu gak sama lo? Apa ya? Dia tuh gak banyak ngomong, Di. Kalau sampai besok siang, kamu gak bisa mendapatkan virus itu kembali, saya akan seluruh preman kota ini. Dia itu sering banget bilang kalau gue itu harus balikin barangnya dia. Untuk memburu. Kan gue bingung, Di. Barang tuh barang apaan? Halo? Gua pengen mengakhiri permainan ini. Temui gua jam 12 Tanah Merah. Dan bawa barang yang gua minta kemarin. Halo? Halo? Lu dengerin gua ya? Lu tuh jangan berani neror aja. Gua tuh bener-bener gak ngerti maksud lo. Balikin anak gue. Lagiin barang tuh barang apaan sih? Lu jangan belagapin lo. Barang itu ada sama temen lo. Pun lu ngasain ke gue. Gua gak akan sungkan-sungkan untuk menghabisi anak lo. Halo? 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 Anggi. Culik itu ya? Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Di, dia mau ketemu nama gue di Tanah Merah, Di. Malam ini juga. Kalau enggak, dia ngancam mau bunuh Vina, Di. Anak gue, Di. Gue harus nyerahin barangnya. Dan dia bilang kalau barang itu ada di lu. Aduh, Di, barang apaan sih? Nah, balikin apa? Anggi, karena gue bilang gue baru ketemu sama dia dan gue sama sekali gak ngerasa ngambil barang dari dia. Terus gimana, Di? Kalau bukan di lu, barangnya terus apa-apa, Di? Itu orang udah gila apa ya?
Kita tukar ini dengan Vina. Waduh, aduh Ndi, lu jangan gila ya. Lu jangan macam-macam, tau gak? Taruhan ini nyawa anak gue, Ndi. Kalau kita ketahuan bohong gimana? Ngerti, gue ngerti banget. Makanya gue punya ide ini dan gue kasih lo. Please deh percaya sama gue, ya. Coba, yuk cepetan. Kalau gue kenapa-kenapa sama Vina, lu cari bantuan. Tapi lu hati-hati ya, duin gue ya. Serahin barangnya ke gue. Gak bisa. Lepasin dulu anak gue. Serahin dulu baru dia gue lepas. Enak aja ya. Lo gak bisa ngatur-ngatur gue. Lo mau bareng ini, lo yang harus ikut aturan gue. Macam-macam, gue lempar. Tunggu. Gini aja. Lepasin dulu ikatannya, terus kita barter tengah. Sabar ya, sayang.
Vina, lari! Lari, saya! Anak itu sekarang. Berani-beraninya lo. Hadapin gue dulu. Vina, Vina, Mali. Udah, Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa, Mali. Cepat, sih. Hei, wah. Nyusul temen lo di surga. Jadi lo yang membunuh Mai. Dido! Vina, Vina, Tante, Vina, Tante. Ibu mana ibu? Ibu di gudang sana sama om yang jahat. Thank you.
mana virus V13 itu? Ah! Tahu gue. Lu jawab sekarang atau gue siksa lu pelan-pelan di sini. Manusia gak punya perasaan. Banyak bacot lu. Mana virus V13 itu? Ah! Tahu gue. Lu jawab sekarang atau gue siksa lu pelan-pelan di sini. Manusia gak punya perasaan. Banyak bacot tuh. Cindy. Ini kan yang lo mau. Serahin ke gue. Atau gue lemes. Bebasin lagi dulu. Kalau enggak, ini virus gue buang. Oke. Di bunuh mayat di. Terima kasih karena kalian telah membantu kami menangkap buronan yang selama ini kami cari. Sama-sama, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menyelamatkan kami dan juga menangkap manusia keji itu yang ternyata membunuh sahabat kami sendiri, Pak. Baiklah, soal hal itu akan kami urus nanti. Terima kasih, Pak. Ah, sebentar, Pak. Saya kurang tahu ini cairan apa. Tapi yang pasti penjahat itu sangat menginginkan cairan ini. Mungkin Bapak lebih tahu. Ya. Ini adalah cairan V13. Maka dari itu, sekali lagi kami berterima kasih banyak pada kalian karena telah membantu menyelamatkan cairan mematikan ini. Kalian mematikan maksud Bapak? Ya, itu adalah cairan V13 yang sangat berbahaya kalau sampai disalahgunakan. Baiklah, mari. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Sin. Makasih ya, semuanya. Tahu gimana nasib gue sama anak gue kalau nggak ada lu. Justru mestinya gue yang minta maaf sama kalian semua. Kalau bukan gara-gara gue, kalian gak akan tertimpa musibah seperti ini. Dan Maya, gue gak boleh sedih. Ya, Maya udah tenang di sana sekarang. Itu yang paling gue sesalin, Di. Kita sampai kehilangan sahabat terbaik kita. Maya. Tapi lo tahu, Maya adalah pahlawan buat kita semua, Di. Dan gue yakin, pengorbanan Maya gak akan pernah sia-sia.
pahlawan buat kita. Kalau bukan gara-gara Maya juga, virus itu pasti udah jatuh ke tangan orang yang tepat itu. Lo benar. Udah, gue bakal kangen banget sama Maya. Udah, kita mesti banyak-banyak kirim doa buat Maya ya, Gi. Ma, aku udah siap. Iya, sayang. Mama, kenapa aku mama nangis? Gak apa-apa. Mama cuma kangen banget sama Ayu. Mama jangan sedih dong, Ma. Nih, Tante.